macam-macam ekskavator dan fungsinya Rokso ekskavator Rokso ekskavator adalah salah satu alat berat yang disebut juga dengan ekskavator gergaji batu, yang berfungsi untuk memotong dan menggali tanah, batu, atau material-material keras lainnya. saw ekskavator biasanya digunakan dalam proyek konstruksi, khususnya dalam proyek jalan dan pipa. Selain untuk menggali tanah atau memotong batu, saw ekskavator juga sering digunakan untuk memotong beton dan aspal dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan. Rock Show excavator juga sering digunakan dalam proyek penggalian saluran pipa atau mengganti pipa yang rusak. Hydraulic drum cutter Hidrolik drum cutter excavator adalah alat yang dipasang pada excavator yang digerakkan oleh sistem hidrolik. Alat ini memiliki drum yang berputar dengan gigi atau pahat yang digunakan untuk memotong atau menghancurkan bahan-bahan material yang keras, seperti batu, beton, atau tanah yang keras. Hidrolik drum cutter. Sering digunakan dalam proyek konstruksi, pertambangan, atau proyek penggalian, untuk menghancurkan material yang kelas yang sulit diproses dengan alat-alat yang lain. Hidrolik drum cutter dapat menghasilkan pemotongan yang akurat dan presisi, sehingga pekerjaan pada proyek konstruksi atau penggalian menjadi lebih detail dan lebih tepat karena dipasang pada ekskavator, hydraulic drum cutter dapat digerakkan dan diarahkan dengan fleksibilitas, memungkinkan akses yang lebih baik ke area-area yang sulit dijangkau. Dengan kemampuan pemotongan dan penghancuran yang efisien, hydraulic drum cutter dapat mengurangi biaya tenaga dan waktu dalam proyek-proyek konstruksi. Oren Pil Grepel. Oren Pil grapple adalah salah satu bucket yang dipasang pada ekskavator sehingga disebut dengan ekskavator Oren Pil Grepel. Oren Pil Grepel adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam industri konstruksi dan material handling. Disebut Oren Pil Grepel karena rancangannya yang mirip dengan kulit jeruk yang dibelah, fungsi dari ekskavator orampil grepel adalah untuk mengangkat dan memindahkan material yang berbentuk curah seperti batu, logam, kayu, atau limbah-limbah konstruksi lainnya. Grepel ini terdiri dari beberapa gigi atau kuku yang dapat dan menutup secara otomatis. Dengan mesin penggerak pada ekskavator, keuntungan menggunakan ekskavator oren filgratel meliputi kemampuan untuk mengambil dan memindahkan material yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, sehingga proses pekerjaannya lebih cepat dan lebih mudah, juga meningkatkan produktivitas dalam berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Crusher, excavator, crusher bucket adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk menghancurkan material yang keras seperti batu, beton, aspal dan material-material kelas yang lainnya. Crusher bucket berbentuk seperti ember atau mangkuk yang dipasang pada ekskavator atau loader. Material yang akan dihancurkan ditempatkan dalam ember, kemudian di bagian bawah ember akan menghancurkan material menjadi lebih kecil. Crusher bucket biasanya digunakan di dalam pekerjaan konstruksi untuk menghancurkan material-material yang keras sehingga pekerjaan lebih mudah dan efisien juga dapat menghemat biaya dan waktu pekerjaan Wheel Bulldozer Wheel Bulldozer adalah salah satu alat berat yang berjenis doser yang fungsinya untuk mendorong dan memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wheel bulldozer menggunakan roda karet yang bisa beroperasi tanpa merusak jalan. Wheel bulldozer mempunyai kelebihan bermanuver lebih gesit karena menggunakan ban karet. Wheel bulldozer ideal digunakan pada area dengan permukaan yang lunak karena ban karetnya lebih stabil ketika beroperasi. Wheel loader Secara umum, wheel loader adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk memindahkan dan mengangkut material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya wheel loader difungsikan untuk mengangkut material seperti pasir, kerikil, atau tanah ke dalam dump truck. Wheel loader biasanya dipakai pada area yang permukaannya kering, keras, dan rata karena wheel loader menggunakan roda karet sehingga bisa mencegah terjadinya slip pada roda. Secara umum, wheel loader adalah berfungsi untuk mengangkat material yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Fungsi wheel loader lainnya adalah untuk menggusur tanah, meratakan tanah gunungan atau timbunan, juga untuk menggali lubang atau galian tanah. Beko. Beko adalah peralatan penting yang banyak digunakan dalam pekerjaan konstruksi bangunan. Fungsi umumnya adalah untuk membantu proyek penggalian, tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan seperti pengangkutan barang berat, pembongkaran, pengerukan, perobohan pohon, dan lain-lain.